الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال النبي محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita, kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Baik, alhamdulillah. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, baru satu kali saya hadir dalam majelis ini. Ini adalah kali kedua ya Bu ya. Nah, jadi kajian rutin bulanan kita banyak bolongnya ya. Dua kali bolong karena saya keluar kota waktu itu ya. Jadi kita baru dapat satu ilmu ya, tentang meluruskan niat dalam berbagai aktivitas. Di antaranya kemarin saya bilang luruskan niat hadir dalam majelis. Nah, hari ini karena ini adalah kali kedua, maka kita akan membahas yang mudah-mudah saja. Kita akan membahas tentang apa saja amal yang dapat memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir. Apa itu syafaat? Syafaat adalah pertolongan, keringanan, kemudahan saat kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di dunia. Jadi nanti Bu, kita itu di dunia ini kan sulit ya. Dalam dalil dikatakan laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh Allah ciptakan manusia ini dalam keadaan susah payah. Jadi kalau ada ibu merasa susah hidup, ya memang susah. Susah karena capek ya. Kita hidup nih capek ya. Sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan capek, lelah dan letih. Nah, nanti apakah meninggal kita dalam keadaan senang? Belum tentu ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Ini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nanti kita akan menghadapi beberapa hal dan kita membutuhkan syafaat. Saya ulang ya. Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita ini akan mendapati beberapa hal nanti dan kita membutuhkan syafaat. Contoh, setelah kita nanti hidup di dunia, kita akan menghadapi yang namanya hari kematian, betul? Dan mati itu sakit, Bu. Kalau ibu tak percaya, coba nanti. Enggak ya, coba nanti ya. Mati itu sakit, kecuali orang yang mati dalam keadaan syahid. Kalau orang itu mati dalam keadaan syahid, maka itu beda. Dia tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Itu kalau mati syahid. Jadi orang yang mati syahid, dia tidak merasakan sakitnya mati. Makanya sebelum saya lanjut kajian kita hari ini, kalau bisa, kalau ibu mau,
kita kejar mati syahid. Mati syahid itu mati dalam keadaan berwudu. Ah, jadi jagalah wudu 24 jam. Habis wudu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Ya, selama kita jaga wudu 24 jam dan kalau kita mati dalam keadaan wudu, maka mati kita itu mati syahid. Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk syurga. Tapi solat ndak si wudu aja solat ndak sampun ndak. Nah, apalagi di antaranya orang yang mati dalam majelis ilmu. Ya, orang-orang yang meninggal dalam majelis taklim, kalau dia meninggal dalam keadaan mengaji majelis taklim, maka matinya mati syahid. Contoh lagi, orang yang meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan zikir, meninggal dalam keadaan bersolawat, meninggal dalam keadaan sujud, itu mimpi kita paling utama. Itu meninggal dalam keadaan syahid. Katanya, orang meninggal itu sesuai dengan kebiasaannya, betul? Ya wajarlah, dia biasanya melakukan apa, tentu kemungkinan besar dia meninggal dalam keadaan kayak gitu. Misalnya dia rajin sholawat, tentu besar kemungkinan meninggal saat sholawat, tidak mungkin dia saat tidur, kecil kemungkinan, kan gitu kan. Orang yang rajin majelis taklim, tentu besar kemungkinan dia meninggal dalam majelis taklim. Orang yang rajin baca Quran, tentu besar kemungkinan dia meninggal saat baca Quran. Orang yang rajin keluar rumah naik motor siang malam hampir 24 jam, tentu kemungkinan kecelakaan lebih besar dibanding orang yang di rumah, betul? Nah, orang yang kerjanya ke mall terus siang malam, dari mall buka sampai mall tutup, tentu besar kemungkinan matinya di mall, betul? Makanya ke mall tuh jangan lama-lama, meninggal di situ nanti repot kita. Orang yang menonton terus siang malam, tentu besar kemungkinan matinya dalam keadaan menonton, betul? Jadi hidup kita nih mak, apalagi usia udah 40-an, 50-an, 60-an, gak usah lagi mikir banyak-banyak mak. Mikir gimana ceritanya mati dalam keadaan ibadah. Udah, gak usah banyak betul pikir, anak menantu, dinasti, satu negara pun dipikirkan. Ya, gimana ceritanya mati kita ini dalam keadaan syahid. Jaga wudu, rajin pengajian, rajin sholat, rajin puasa. Meninggal dalam keadaan berpuasa, itu juga mati dalam keadaan syahid. Jadi gak usah banyak-banyak fikirlah usia ibu-ibu nih. Yang banyak-banyak fikir biar usia saya-saya aja lah. Nah, ibu-ibu gak usah banyak fikir. Tetangga difikirin pengajian 17 Agustus. Ini kok hadiahnya tak adil, jurinya curang ya kan? Banyak kalian dipikirin. Pokoknya seusia ibu-ibu nih, fikirkan gimana ceritanya mati dalam keadaan syahid. Insyaallah, insyaallah. Saya cepat betul? Ada yang begiku, ada yang menganggu, ada yang putar-putar kepala. Ya, jadi kita meninggal dalam keadaan syahid. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi kenal Allah, kenapa kita butuh syafaat? Karena susah, Bu. Kita meninggal itu sakit. Makanya kecuali orang yang mati syahid tadi ya. Tapi kan belum tentu kita mati syahid, betul ya? Nah, makanya ada doa supaya kita terhindar dari kesakitan sakaratul maut. Apa doanya? Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Coba semua. 1, 2, 3. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan aku dalam menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan aku dalam menghadapi sakaratul maut. Mati sakit. Apakah setelah mati langsung masuk surga? Belum. Ada siksa kubur. Wah, siksa kubur itu pedih. Makanya ada doa untuk menghadapi siksa kubur. Apa doanya? Allahumma. Pokoknya gitulah. A'udzubika min adabil kubri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nah, itu doanya. Kok diam semua? Pokoknya kalau doa azab kubur, ingat aja gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, kan gitu. Tapi a'udzu
bika. Kalau mau mudah, a'udzubillah min azabil qabr. Bisa juga. Kanya itu jadi Allah. A'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Harus hafal itu doa dua itu. Itu tantangan besar kita. Doa sakaratul maut tadi, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan aku menghadapi sakaratul maut supaya ringan sakaratul maut kita ini. Ya. Kemudian waktu kita mudah dari azab kubur, doanya Allahumma, oke. Bukan Allahumma inni as'aluka azabil kubur. Kalau as'aluka, saya minta azab kubur. Nah, itu beda dia. Kalau Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku minta azab kubur. Hati-hati. Allahumma a'udzubika min azabil kubur. Ya Allah, aku berlindung, ya kan, kepada engkau dari azab kubur. Doa itu dibacalah. Kapan dibaca? Kapanpun lah. Habis sholat boleh dizikirkan, ya. Sujud terakhir ketika mau habis sholat boleh dizikirkan. Karena doa itu pedihnya luar biasa. Dalilnya jelas tentang sakitnya sakaratil maut dan sakitnya azab kubur. Nah, jadi setelah kita meninggal, kecuali mati syahid, lain cerita. Tapi ini semuanya wajah-wajah mati syahid semua ini. Amin. Oke, okay, Masya Allah. Ya kan? Kita itu pengen mati syahid aja lah. Dunia ini udah capek kita, ya kan. Kalau bisa mati kita itu dalam keadaan majelis taklim, dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud. Tak rasa kita sakit mati, tak rasa kita azab kubur, tak rasa kita hisab, langsung masuk surga. Insya Allah. Makanya jagalah wudu itu. Masalahnya kan gini, Bu. Majelis taklim tidak mungkin 24 jam, betul? Zikir susah juga kita 24 jam. Kadang pengen juga nonton suara hati istri, betul? Baca Quran taklah mungkin kita 24 jam. Apa nih yang memungkinkan kita mati syahid nih dalam 24 jam? Yang paling gampang itu jaga wudu, Mak. Iya dong? Ah, jaga wudu itu paling gampang itu bisa dia. Batal ambil lagi. Yang membatalkan wudu itu kan enggak banyak. Ya kan? Cuman bersentuhan dengan yang bukan mahram. Tapi kan ibu enggak nyentuh-nyentuh tetangga do kan. Aman aja kan. Kemudian keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur. Atau di antara keduanya, menyentuh alat kelamin dengan tangan. Kan ibu enggak pegang-pegang do kan. Palingan gatal aja kan. Kalau gatal kan di depan gamis nggak apa-apa. Dia langsung baru batal, ya kan. Kemudian tidur lelap, itu batal dia, ya kan. Lalu lama, batal. Ya kan, kena najis, hadas, batal. Udah, itu aja. Selebihnya makan, minum, canda, santai, tidak membatalkan wudu. Bersentuhan dengan suami pun, Imam Syafi'i cuman yang bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Kan gitu kan ya. Jadi jaga wudhu ya. Nah, kalau kita tidak mati syahid, kita harus ngapain? Satu, tadi sakit sakaratul maut. Kedua, sakit siksa kubur. Siksa kubur itu semua yang kita lakukan di dunia, semua yang akan diminta pertanggungjawaban. Jarum yang kita pakai, ya, makanya ada satu riwayat seorang sahabat yang pakai kapak cuma satu dalam hidupnya punya kapak, ditanya oleh malaikat. Berbelit-belit ditanya. Makanya barang tuh jangan banyak-banyak, betul. Lama malaikat nanya, kasihan kita. Ini kan barang banyak, betul ya. Baju banyak, betul. Semua dipertanggungjawaban apa yang kita punya itu. Gitu nengok. Terbayang siksa kubur nengok muka saya. Ya, makanya baca doa dimudahkan dalam siksa kubur. Allahumma a'udzubika min adzabil qabri. Nah, itu ada yang panjangnya. Wa a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil. Tapi pendek aja dulu, yang penting bisa diamalkan. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini dia.
Lalu setelah kita meninggal sakit, azab kubur sakit, apakah langsung masuk surga? Oh tidak bu, kita akan bertemu dengan yaumul hisab atau yaumul mizan. Apa itu? Hari perhitungan. Apa itu? Adalah hari dihitung, dihisab, ditimbang. Berat mana amal kita ini? Banyak baiknya, banyak buruknya. Nanti di yaumul mizan, kita akan mencari orang-orang yang pernah kita gosipkan itu, yang pernah kita buka aibnya, yang pernah kita punya utang tapi kita tidak bayar utang kita, yang pernah kita bikin sedih hati dia, yang pernah dia minta maaf tapi kita enggak maafkan karena nyimpan dendam sama dia, yang pernah kita gosipin, yang pernah kita julitin, yang pernah kita fitnah, yang pernah kita adu domba, hutang yang kita punya tak kita bayar, itu semua berada pertanggungjawabannya pada yaumul hisab, bukan di kuburan. Jadi kalau kuburannya menempel berdua, hutang bayar, hutang bayar, enggak bisa. Nanti itu di yaumul hisab. Nah di yaumul hisab ini kita akan mencari orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita fitnah dia. Bagaimana mencari kawan di padang mahsyar? Cari kawan di pasar kaget aja pening kepala kita. Di pasar malam aja pening kepala kita. Nah ini mencari kawan di padang mahsyar. Saat mencarinya itu tak pakai baju kita. Matahari sejengkal di atas kepala kita. Panasnya luar biasa. Di yaumul hisab ini itulah kita memperoleh dan membutuhkan syafaat untuk menolong kita di hari padang mahsyar. Syafaat itu saat itulah kita membutuhkan pertolongan. Nah maka ini kaji kita, amal apa yang bisa kita lakukan di dunia supaya di padang mahsyar kita mendapatkan syafaat, pertolongan, pelindungan. Paham? Nah, sebelum kita lanjut ke amal apa saja yang dapat memberikan syafaat, apakah nanti setelah di padang mahsyar langsung masuk surga bu? Belum bu, ngapain dulu bu? Lewat jembatan siratal mustaqim. Lewat dulu jembatan siratal mustaqim. Ya kalau masuk surga, tujuh lungkang belum ke neraka dulu. Ala payah hidup ya wak. Jadi itulah yang kita maksud, bahwa di padang mahsyar kita membutuhkan yang namanya syafaat, pertolongan. Siapa yang dapat menolong syafaat, memberikan syafaat kepada kita, yaitu amal kita sendiri, ya, yaitu amal kita sendiri yang dapat kita memberikan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yuk kita mulai. Apa saja amal yang dapat memberikan syafaat di kita di akhirat nanti? Yang pertama dapat memberikan syafaat adalah bacaan Al-Quran kita. Oke? Adalah bacaan Al-Quran kita. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Quran ini 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat, 323.000 huruf, dan 77.429 kata. Hafal? Jadi jumlah Al-Quran ini adalah 30 juz, 100. Kemudian ustazah, gimana kalau kami baca Quran itu terbata-bata, baca Qurannya belum lancar misalnya, bisa enggak Al-Quran ini memberikan syafaat walaupun bacaan Al-Quran kita itu belum terlalu bagus? Jawabannya tetap bisa, karena ada dalil yang bunyinya begini: Al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladhi yakra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran, watata'ta, dan terbata-bata dia membacanya. Jadi kalau ada orang baca Quran terbata-bata, watata'ta, terbata-bata dia membacanya, wahuwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia akan dapatkan dua pahala. Pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Bayangkan, susah ibu baca Quran dapat pahala. Bawa tegak sakit kaki, bawa duduk sakit pinggang, bawa baring tekalok buluh. Ha, itu susah ibu baca Quran, itu dapat pahala. Bayangkan,
Tapi baca Quran itu ada tiga hukum ya Bu. Pertama, bagi yang belum bisa baca Quran, wajib belajar sampai bisa. Jadi kalau ada yang nanya, Ustazah boleh enggak baca Quran cuman Latinnya aja? Ada orang baca Quran cuman Latinnya aja. Udah sampai tua dia cuman baca Latinnya saja. Maka saya jawab enggak boleh. Baca Quran sampai bisa hukumnya wajib. Tapi kalau udah bisa baca Qurannya, baca Qurannya itu berubah jadi sunnah. Paham atau bingung? Belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib. Tapi kalau udah bisa baca Qurannya jadi sunnah. Jadi kalau ibu nanya sama saya, Ustazah, apa hukum baca Quran? Tergantung, ibu pandai enggak baca Quran? Kalau ibu belum pandai baca Quran, maka hukum baca Quran bagi ibu adalah wajib. Kalau ibu udah pandai baca Quran, maka hukum baca Quran bagi ibu adalah sunnah. Tapi mengetahui artinya, itu hukumnya adalah fardu kifayah, tidak wajib. Selagi ada ustadz yang masih mengetahui artinya, maka kita tak wajib lagi tahu arti. Jadi ini himbauan, ibu-ibu, ciptakanlah waktu untuk baca Quran supaya kita dapat syafaat. Saya jelaskan manfaat Quran ini. Pertama, membacanya dapat pahala, betul? Yang kedua, kita mendapatkan syafaat atas bacaan kita. Nanti di padang mahsyar kita dibantu oleh bacaan Quran kita. Dan kemudian yang ketiga, kita bisa berdoa atas bacaan Al-Quran kita. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan mak saya. Ringanlah siksa kuburnya. Berhentilah malaikat menyiksanya. Lapanglah kuburannya. Itu bisa. Banyak nih manfaat baca Quran, Bu. Makanya ciptakan waktunya. Ibu mau baca Quran kapan? Ciptakan waktunya. Setiap habis subuh misalnya 15 menit. Terus aja. Lakukan bertahun-tahun. Jangan berubah-ubah waktunya. Kalau berubah waktunya, nanti ibu gak istiqomah lagi. Ujung-ujungnya bilotakana. Ustazah, aku hari ini baca Quran 3 juz. Habis itu 3 juz baca Quran, terus tak baca-baca lagi. Kenapa ibu tak baca-baca lagi? Patanglah 3 juz lah Ustazah. Gitu nanti. Jadi lebih baik 15 menit, tetapi bisa ibu bacanya. Kalau udah usia kayak kita ini, harus baca Quran tiap hari. Sudah ada penelitian, orang yang rajin baca Quran itu di-stress adrenalinnya. Dibanding orang yang jarang baca Quran, itu di-test adrenalinnya. Orang yang rajin baca Quran, itu adrenalinnya stabil. Sehingga dia tak cepat tersinggung dan dia tak mudah marah. Maka di rumah itu satu kita punya satu Quran. Letakkan Quran di tempat yang dekat dengan kita. Jangan letaknya di atas lemari. Pas mau mengambilnya, ambillah kursi dulu. Pas mau ngambil kursi, terjelungkang. Tidak jadi baca Quran. Oke? Okay? Gitu. Jadi Al-Quran bisa memberikan syafaat. Yang kedua, amalan yang dapat memberikan syafaat, pertolongan di yaumil akhir nanti adalah sedekah kita. Saya belum sampaikan karena saya baru sekali datang dalam pengajian ini. Kita dengar baik-baik, kita amalkan. Sedekah itu mudah saja. Asal ada syaratnya, diawali dengan jumlah yang sedikit. Sedekah tidak usah banyak-banyak dulu. Karena memberi itu harus dilatih. Kalau enggak dilatih berat. Karena kalau memberi enggak dilatih berat. Seandainya memberi itu mudah, banyak orang kaya yang dermawan. Tapi pada faktanya, orang kaya pun banyak yang tidak mau berbagi. Karena memberi itu dilatih. Latih terus, latih. Makanya cara melatih sedekah itu mulai dengan hal yang kecil. Mulai dari uang yang sedikit. Misalnya nih, saya selalu sampaikan dan ustadz-ustadz di Pekanbaru sekarang sedang mengkampanyekan. Mulai dari sedekah subuh misalnya.
Ibu subuh ke masjid, kan ada kotak amal tuh. Ibu masukkan 2000, 2000, 2000, 2000. Kalau bisa jangan lebih. Kalau ibu belum terbiasa. Misalnya hari ini ibu masukkan 2000, 2000, 2000, 2000. Besok ibu masukkan 20.000. Besok 2000. Besoknya lagi 20.000. Besok-besoknya kalau ibu gak sedekah, ibu akan bilang, ah gak usah lagi. Kenapa tuh? Kemarin kan udah 20.000. Jadi gak istiqomah kita. Makanya jangan ditambah sedekah itu sampai kita konsisten. Ciri-ciri konsisten itu adalah risau kita kalau kita tinggalkan. Ustazah, masalahnya gak ada duit 2000 itu dah. Ganti di kedai. Ganti duit ngapa? Untuk sedekah 2000 wiswa ya. Karena untuk membentuk konsistensi itu memang harus dari hal yang sedikit. Gak bisa bu, dari hal yang banyak. Apapun itu, kalau mau konsisten, itu harus sedikit dulu. Masukkan ke kotak amal, sambil ibu sedekah, ibu berdoa. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya. Ringan sisa kuburnya. Berhenti malaikat menyiksanya. Ya, sehatkan suami saya. Gantengkanlah dia dikit, itu-itu aja modelnya ya Allah. Ya kan? Anak saya sehatkan. Ya, suami saya sembuhkan gitu ya. Nah, ibu doa. Tapi jangan doanya dalam kotak amal, mengantri pula orang nanti. Doanya di tempat duduk aja. Walaupun 2000 tapi tiap hari bu. Kan berarti sebulan cuma 60.000 lah. Supaya Allah tambahlah rezeki kita. Dan bisa, coba bayangkan manfaat sedekah. Satu, sedekahnya dapat pahala. Betul? Dua, sedekahnya memberikan syafaat di yaumil akhir. Betul? Yang ketiga, kita bisa berwasilah. Sama dengan baca Quran, mirip. Ya, kita bisa berwasilah. Ya Allah, saya sedekah dengan sedekah ini yang tadi yang saya sebutkan. Sama dengan baca Quran. Jadi baca Quran dan sedekah ini mirip. Satu, sama-sama mendapatkan pahala. Betul? Yang kedua, sama-sama memberikan syafaat di yaumil akhir. Betul? Dan yang ketiga, sama-sama bisa berdoa atas kebaikan kita. Kita bisa berdoa atas bacaan Quran kita. Dan kita bisa berdoa atas sedekah kita. Masya Allah. Ustazah, ustazah, ustazah. Masa sih berdoa saat baca Quran? Berdoa saat sedekah. Berarti sedekahnya ndak ikhlas dong. Ikhlas. Cuman kita dibolehkan berdoa atas kebaikan kita. Nanti sedekah subuhnya, saya nggak ke masjid ustazah. Boleh dititipkan dengan suami. Taruh ke masjid. Ah, suami juga enggak ke masjid, ambil celengan di rumah, taruh di dalam 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Cocoklah 2000 kan wajahnya macam-macam, angka 2000 aja semuanya kan. Ah, 2000, 2000, 2000. Nanti sekali Jumat dikasih ke yang berhak menerimanya, sekali sebulan dikasih ke yang berhak menerimanya. Sedekah subuh ini bebas, boleh untuk anak, boleh untuk orang tua, boleh untuk orang kaya, boleh untuk traktir teman, boleh untuk fakir miskin, boleh untuk ngasih makanan kucing, terserah. Yang penting kasih untuk orang. Itu ah. Coba bayangkan, baca Quran sedikit setiap hari, sedekah sedikit 2000 tiap hari, dapat pahala, dapat syafaat, dan bisa berdoa atas kebaikan kita itu. Ya kecil-kecil aja. Makanya baca Quran tuh juga enggak usah banyak-banyak lali. Sampai kepocongan pula kaki ibu. Kesemutan bahasa kitanya kan. Jadi pelan-pelan aja. Supaya kita enjoy melakukannya. Sedekah juga biasa-biasa aja dulu. Sedikit dulu. Biar kita enjoy melakukannya. Makanya uang itu kita letakkan di tangan. Jangan di hati. Kalau letak di hati, piti keluar, hati sakit. Kalau letaknya di tangan, piti keluar, biasa-biasa aja. Gitu ya. Paham? Oke, okay. Baca Quran. Jangan banyak-banyak. 15 menit aja satu hari. Sedekah. Nggak usah banyak-banyak. Ustazah ini kok ngelarang banyak? Boleh banyak kalau sudah risau kita tinggalkan. Kalau kita sudah risau, saya nggak sedekah. Boleh tambah jadi 5.000. Belum ada rasa itu, maka jangan tambah dulu. Baca Quran 15 menit saja sehari. Kalau bisa waktunya harus tepat. Jangan hari ini siang, besok malam, besok siang, besok sore.
lupa. Hari ini udah baca Quran belum ya? Lupa. Tapi kalau waktunya tepat, waktunya tetap, jamnya disiplin, nah insya Allah kita risau kalau meninggalkan. Kalau kita udah risau, boleh ditambah jadi 20 menit misalnya. Dia ibadah tuh segampang itu. Harus jaga mental, jaga diri, jangan terburu-buru. Lagi kuat-kuatnya iman, baca 3 juz. Saat imam udah pergi ke rumah tetangga, Anda baca Quran 3 bulan. Ngapain? Saat iman lagi naik, sedekah 1 juta. Rupanya iman tak kemana-mana. Anda ada lagi sedekah. Ngapain? Biarlah sikit-sikit aja. Karena orang yang masuk surga itu orang yang istiqomah. Ya kan? Jadi itu dia. Ini harga mati nih. Gak bisa ibu sekali sedekah 1 juta, terus ibu 2 bulan, 3 bulan gak sedekah-sedekah lagi. Lebih bagus terus. Tapi terus. Kan kalau dia sedikit kita gak berat kan? Paham maksudnya ini? Nah, daripada putus. Biar kita gak usah berat. Sama dengan banyak yang nanya kepada saya, Ustazah gimana caranya konsisten sholat tahajud? Caranya pertama, dimulai dari 2 rakaat. Jangan sekali tahajud 8 rakaat. Besok pagi tumbang pengsan. Mulai dari 2 rakaat. Jangan tambah-tambah dulu. Yang kedua, mulai dengan waktu mepet azan subuh. Jangan langsung jam 2 malam. Pening kita nanti. Tidur, terbangun, tahajud, tertidur lagi, terbangun, sholat subuh. Besok pagi langsung anemia kalau untuk pertama kali. Jadi, kalau untuk pertama kali, mulai dari 2 rakaat dan mepetkan ke azan subuh. Jadi kita itu tidur dulu, puas dulu tidur, udah mepet azan subuh, baru kita tahajud, baru sholat subuh. Jadi fisik kita itu jadi latihan dulu pelan-pelan. Harus dilatih semuanya. Gak boleh terburu-buru dalam ibadah. Karena yang kita kejar adalah istiqomah. Istiqomah wajib mulai dari hal yang kecil jumlahnya. Oke? Angguknya luar biasa, lehernya mantap ya. Dapat syafaat nanti semuanya ini. Amin. Yang ketiga adalah amalan yang dapat mendatangkan syafaat untuk kita nanti di yaumil akhir. Selain baca Quran, selain sedekah kita, yang nomor 3 adalah dapat syafaat kalau seandainya kita berpuasa sunnah. Mirip ketiga-tiga ini bu, biar kita paham saya ulang-ulang. Puasa sunnah itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Bahkan ada satu nama pintu surga. Yang nama pintu surga itu tidak akan masuk orang lain melainkan orang-orang yang rajin berpuasa. Namanya pintu Ar-Rayyan. Apa namanya? Nanti kan pintu surga itu banyak. Ada pintu surga Firdaus, ada pintu surga Ar-Rayyan. Ya. Jadi masing-masing pintu surga ini orang itu akan masuk sesuai dengan amalnya masing-masing. Kecuali ada orang-orang yang dia boleh pilih masuk pintu surga manapun. Tapi enggak surga manapun enggak apa-apa. Ar-Rayyan pun enggak apa-apa. Yang penting tibonya di surga juga kan gitu kan. Nah surga Ar-Rayyan ini diperuntukkan untuk orang-orang yang rajin berpuasa sunnah. Ya, apakah Senin Kamis, apakah puasa Daud, apakah puasa Yaumul Bid. Nah ibu-ibu tadi saya sampaikan. Yang pertama dengan berpuasa kita dapat pahala, betul? Dan yang kedua, dengan berpuasa kita bisa mendapatkan syafaat, betul? Dan yang ketiga, saat berpuasa doa kita mustajab. Jadi kalau ada yang nanya sama saya, Ustazah, saya berpuasa untuk anak saya agar lulus sekolah. Enggak gitu konsepnya. Puasa aja dulu, entah puasa Senin Kamis, entah puasa Yaumul Bid, puasa aja dulu. Nanti siang-siang saat perut lapar, saat sedang berpuasa, sholat zuhur, berdoa. Doa orang yang berpuasa mustajab. Gitu maksudnya. Nah, jadi dia mirip-mirip. Jadi kita itu kalau punya ilmu, kita bisa mencari ibadah itu yang dapat tiga-tiganya. Zikir itu cuma bisa mendatangkan pahala. Kalau istighfar itu bisa meringankan dosa. Tapi tiga amal sederhana yang saya sampaikan ini punya tiga fungsi. Antara baca Quran, kemudian puasa sunnah,
kemudian apa tadi? Bersedekah itu mirip. Baca Quran pahala dapat, sedekah pahala dapat, puasa sunnah pahala dapat. Betul? Baca Quran syafaat dapat, puasa sunnah syafaat dapat, sedekah syafaat dapat. Oke? Dan yang ketiga, saat puasa, saat kita baca Quran, kita bisa berdoa untuk kebutuhan kita. Saat kita sedekah, kita bisa berdoa untuk kepentingan kita. Boleh wasilah namanya. Dan saat kita puasa, kita juga bisa berdoa untuk apa yang kita inginkan. Ingat, niatnya tetap untuk Allah. Cuman kita boleh berdoa atas kebaikan kita. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapangkanlah hati saya yang sempit ini ya Allah. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, sehatlahkanlah kaki saya ini ya Allah, supaya saya bisa ke masjid. Ya Allah, dengan saya baca Quran, hilangkanlah rasa ini dari rasa dengki, iri, dendam ya Allah. Bisa. Tapi mesti dilakukan rutin. Cikit aja bu, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai biru pula Al-Quran itu bermata kita, nggak usah. Untuk awal dikit aja, yang penting tiap hari. Tapi kalau ibu udah konsisten tiap hari, maka insya Allah itu dia bagus ya. Nah puasa itu juga pelan-pelan, ada puasa Senin Kamis gitu ya, kemudian ada puasa yang mulbit, niat tetap untuk Allah. Tapi kita dibolehkan berdoa atas kebaikan yang kita lakukan. Insya Allah ya. Nanti setelah pulang dari sini, saya yakin sudah banyak yang mengamalkan ini. Yang belum mengamalkan, yuk baca Quran tiap hari walaupun 15 menit. Maaf, jangan ditambah. Misalnya ibu baca Quran satu lembar, lagi enak-enak baca, maaf jangan tambah dulu bu. Kalau ibu tambah terus 6 lembar satu hari. Besok ibu lagi baca satu halaman enak-enak, ibu tambah jadi 3 lembar. Besoknya malas, otak ibu mikir, ah kemarin kan udah banyak, enggak jadi ibu istiqomah. Gitu caranya. Saya waktu ngafal Quran pesantren dulu, disuruh ngafal satu halaman satu hari. Saya hafal 3 lembar satu hari. Dulu belum ada hak asasi manusia, kena pukul saya bu, biru bu. Kena pukul biru, gak ngerti saya. Kok saya ngafal 3 lembar, kena pukul saya. Bukannya ustadz itu suka kalau kita ngafal banyak, karena tak berani nanya sama ustadz, dipukul awak diam aja. Setelah 1 tahun baru saya udah dewasa sedikit berani nanya. Rupanya kenapa saya kena pukul, karena gak ikut perintah. Kata ustadz, hafal 1 halaman satu hari, karena kalau kamu 3 lembar satu hari, besok kamu gak mau ngafal lagi. Memang iya, seminggu saya gak ngafal lagi. Itu maksud saya. Jadi bukan saya melarang-larang ibu ibadah, tapi membentuk keistiqomahan itu jauh lebih penting dibanding jumlah ibadah kita. Jadi jangan tambah dulu, kan ada orang bahasa Minangnya telama baca Quran kan. Telama ya kan, dibacanya dulu 1 halaman, telama ya kan. Nah, jadi kecuali kalau sudah istiqomah, terserah ibu lah. Kecuali kalau sudah tiap hari, terserah ibu lah. Selagi belum tiap hari, jangan telama dulu mak. Ya, sedekah 2000 jangan ditambah. Nanti psikologi kita itu akan berubah. Kita menjadi tidak konsisten. Ini cara, mulai dari hal yang sedikit, lakukan tiap hari, jangan putus sampai risau meninggalkan. Kalau udah risau meninggalkan, baru ibu gas, enggak masalah itu. Nah, selama ini kita belum konsisten, saya yakin karena itu. Kan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia cuma 1 halaman satu hari untuk pemula, waktu iman tuh naik kita kerjakan, waktu dia turun kita gampang memaksakan karena dia cuma sedikit. Paham maksudnya nih? Nah, kita sedekah 2000 nih, sedekah subuh, al iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun, waktu dia naik kita sedekah 2000, waktu dia turun kita gampang memaksakan 2000 itu. Gitu loh. Jangan pas iman naik 100.000, pas iman turun sebulan tak sedekah lagi, ya kan repot gitu kan. Makanya ini perlu ilmu bagaimana ceritanya membangun keistiqomahan. Ini kalau kita amalkan sikit aja nih, tak usah panjang-panjang kali ceramah nih. Panjang kali ditanya ulah sama anak, apa ceramah ustazah? Ndak jale do penting hitam jilbabnya itulah. Ya. Yang penting sikit nih kita bawa pulang lah. Baca Quran sikit-sikit ya dulu, terus
sedekah sikit-sikit ya, kemudian kita lanjutkan dengan puasa sunnah. Pelan-pelan aja dulu, jangan langsung puasa Daud, masuk rumah sakit pula nanti. Ya kan, pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Terakhir sebagai penutup, amalan yang bisa kita amalkan supaya mendapatkan syafaat jelas adalah perbanyak sholawat. Ustazah, sholawat itu boleh gak sih kalau gak nutup aurat? Sebenarnya boleh aja. Sholawat itu harus ngambil wudhu enggak sih? Tidak ambil wudhu tidak apa-apa. Boleh enggak sholawat sambil baring, sambil masak ikan patin? Silahkan, enggak ada masalah. Dia termasuk zikir yang dimanapun kita bisa lakukan. Sholawat yang terbaik apa? Semua sholawat adalah baik. Dihitung atau enggak ya? Enggak dihitung enggak apa-apa sholawat itu. Tapi kalau mau dihitung jauh lebih bagus. Apa tujuan kita menghitung sholawat itu? Supaya besok lebih baik daripada hari ini. Kayak mana caranya? Seperti tadi, mulai dari yang sedikit terus menerus. Hati-hati dengan amalan-amalan online. Sekarang saya banyak tengok, mohon maaf, amalan-amalan supaya pelunas hutang. Sholawat 2000 kali. Besok pagi langsung 2000 besti. 2000 lakukan 40 hari. Dibawanya lah sholawat 2000 langsung tiap hari. Setelah 40 hari tidak lepas juga utang itu. Seumur hidup tak pernah sholawat lagi. Ini salah paham. Makanya ilmu itu gak bisa instan. Harus detil, harus seluruhnya. Sholawat 2000 kali, sholat subuh enggak. Masuk neraka juga. Karena kejadian ada. Ustazah, saya sholat duha ustazah. Kata Pak Ustaz, sholat duha itu bisa untuk kita ini melapangkan rezeki kita. Saya udah 4 bulan sholat duha, rezeki saya enggak lapang-lapang juga. Saya tanya, sholat subuh, sholat zuhur enggak? Enggak ustazah, sempit juga lah itu saya. Jadi enggak bisa, yang wajib tuh kerjakan dulu. Baru perbanyak yang sunnah. Yang sunnah pun luruskan niat. Boleh kita bersolawat, berwasilah supaya hutang kita Allah lunaskan. Tapi kalau belum Allah lunaskan, bisa jadi Allah menguji kita. Kamu nih, kalau hutang kamu belum saya lunaskan, masih tetap solawat enggak? Kan gitu kan? Harus ngerti juga konsep ujian, ngerti juga konsep tawakal saat kita beribadah. Nanti jadi sikit-sikit aja dulu. Jadi boleh kita amalkan, tapi ilmunya harus komprehensif, harus seluruhnya. Gak bisa sholawat aja 2000, rupanya utang gak juga terganti. Seumur hidup tak sholawat lagi. Nah, kan ini repot. Kalau sekedar menginstruksikan sebuah amalan itu repot. Makanya pelan-pelan kita belajar biar ilmu kita itu insya Allah semoga kafah. Makanya ringan-ringan aja dulu. Ya kan saya udah bilang sama ibu-ibu semua sebelum saya tutup pengajian ini. Ilmu itu ndak usah tinggi-tinggi kali, Mak. Pas kita meninggal nanti takkan ditanya seberapa banyak ilmu kita. Tapi seberapa banyak ilmu yang kita amalkan. Jadi kalau udah muka-muka kayak ibu ini 50-an 60-an ini, tak usah banyak-banyak kali, yang penting dapat ilmu yang bisa kita amalkan. Pas meninggal ditanya amal kita yang benar insyaallah. Karena beramal salah tertolak amalnya, betul? Makanya beramal itu dengan benar. Rajin-rajin datang dalam majelis taklim, Bu. Siapapun ustadznya, siapapun ustazahnya, datang ajalah. Tak paham, angguk-angguk ajalah. Iya kan? Sering saya sampaikan sama ibu-ibu semuanya, kalau macam saya ini malas datang pengajian, saya masih bisa kuliah lagi. Otak masih oke, mata masih nampak. Kalau macam ibu-ibu ini tak datang pengajian, kemana ibu mau belajar lagi? Kuliah? Terkejut bangku tuh, Mak. Terkejut bangku, siapa yang duduk nih? Baca buku tak nampak lagi. Maka datanglah dalam pengajian, paham tak paham, jangan-jangan nanti ada satu kalimat, dua kalimat yang kita nangkap, yang bisa mendatangkan hikmah buat kita. Insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bisawab, ala hazin niyah, al-fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizkina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika ya'udu salam, fahayina rabbana bisalam, wadakhilnal jannata daru salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa katsirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم يسر علينا امورنا ولا تعسر علينا امورنا يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا مجاهدين في فلسطين اللهم انصر اخواننا مجاهدين في العراق اللهم انصر اخواننا مجاهدين في مصر اللهم انصر اخواننا مجاهدين في اندونيسيا يا رب العالمين اللهم استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Maaf ya, tadi sinyalnya mati ya teman-teman ya. Teman-teman, aku minta maaf selama aku live ceramah aku nggak bisa jawab pertanyaan teman-teman ya. Baru bisa jawab di jam 8 pagi dan jam 8 malam ya. Dan teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya, baik live maupun videonya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Dan video hari ini akan aku tampilkan ke channel aku. Teman-teman boleh subscribe aja channelnya supaya teman-teman bisa melihat siaran ulang serta foto, supaya teman-teman bisa dapat siaran ulang dari ceramah-ceramah aku ya. Ya, sekali lagi teman-teman salam kenal buat teman-teman yang baru mampir ke kanal. Terima kasih ya buat teman-teman yang baru mampir di kanal aku. Dan kita tutup dulu ya teman-teman ya. Ya telat ya, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Salam kenal buat teman-teman yang baru mampir dan terima kasih. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Sampai ketemu di jam 8 malam ya untuk tanya jawab kita malam ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tutup ya guys. Bye bye. Love you all. Aku tutup ya teman-teman ya. Mau ngobrol sama jamaah dulu ya. Bye bye. Jazakallah ya. Pimpinan Rumah Tahfiz Al-Quran Asy-Syafi'i.